Hari ini Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Kabupaten Lebak melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu kita bagi-bagi masker dan santunan anak-anak yatim. Bagi-bagi masker ini sudah dilakukan kesekian kali oleh kita dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan, karena di masa pandemi ini di Lebak sendiri telah terpapar sekitar 1.600 orang lebih yang terinfeksi virus corona. Dan harapan kita dengan kedisiplinan masyarakat menggunakan masker dapat menekan angka atau kasus COVID-19 di Kabupaten Lebak. Tidak hanya itu, kita juga melakukan kegiatan santunan untuk membantu anak-anak yatim dan duafa serta tukang beca yang terdampak pandemi COVID-19 ini.